それが世界最高峰だ。俺のゲルマン魂はヤバじゃねえぜ。Halo teman-teman, balik lagi channel gue Cintek. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Ya, Super Dream Fest Rivaul sama Muller ya. Buat teman-teman yang tebak, Rivaulnya warna hijau, Mullernya warna merah, sama kayak apa yang gue prediksi juga. Ya, dua-duanya dengan status yang GG. Ya teman-teman ya, kita lihat dulu ya timnya Rivaul. Ya ini luar biasa ya teman-teman ya, 29.000, dribble 9.700, shoot 9.900, tanggung banget ya. Kenapa nggak di 10.000-in aja ya? Passingnya 9.700, tackle 9.900, wow. Ya interceptnya 8.200, speed, power, teknik, power 7.900. Ya cuma posisi AM aja Rivaul kali ini teman-teman. Ya staminanya lumayan lah ya, 1163 ya. Oke, full body stand 20% ya. Rivaul ini punya, sekarang udah punya skill-skill yang momentumnya lumayan-lumayan besar teman-teman, apalagi shootnya. Ya ini mungkin kalau kurang PD sama yang jumping super speed kickback cannon ini, yang sama Snyder, mungkin mau colok yang single shoot ya, yang Catalonia Rivaul biru ya, bisa dicolok di sini. Momentumnya lumayan besar juga ya, 510 kalau nggak salah ya. Ini Golden Hawk Pass killer dribble ya, tinggal colok tackle sama intercept ya, karena ini bagus semua statusnya kecuali block ya, block mah nggak kepake ya. Bondnya 2 atau lebih skill type non-Japan 4,5% ya. Bondnya relatif lebih gampang teman-teman ya, dibanding SDF-SDF sebelumnya ya. Langsung satu bond tapi gede banget ya. Terus direct hotline dari Rivaul forward dapat 10%, wow. Ya mungkin ini obatnya buat teman-teman ya. Gue akan prediksiin itu Rivaul ini dengan chance maker pertama non-Japan, ternyata tetap nggak keluar chance maker, tapi diganti direct hotline plus 10%. Biasanya hotline tuh 5% ya, ini 10%. Ada stamina killer 15%, lumayan buat ngabisin stamina keeper, sama rising sun player killer 5%. Ya ini gokil sih Rivaul sih kalau menurut gue ya teman-teman ya, gokil ya Rivaulnya, gokil ya. Kita lihat Mullernya, kita lihat Mullernya, Mullernya juga nggak kalah jahat ya, nggak kalah kuat teman-teman. Pukulnya 9.300, punch-nya 9.300 ya, gede teman-teman. Catch-nya 11.490 ya. Speed, power, teknik, powernya 7.500, memang kecil ya kelihatannya ya, kelihatannya kecil memang, tapi nanti kita lihat di HA-nya teman-teman ya. Ini long fit ya, long fit itu maksudnya, jadi kalau Muller ini nangkep ya, berhasil nangkep, dia bakal ngoper ke pemain paling jauh kita yang enggak stun ya, yang jelas yang aktif dan nggak mungkin offside ya. Kalau offside dia nggak bakal ngoper ke pemain offside, jadi pasti ngoper ke pemain yang aktif. Nah abis oper itu match up, itu juga tergantung kedekatan dari musuh. Yang jelas kalau deket ya mungkin bisa match up, cuma kalau nggak match up ya, kalau nggak deket pemain ya pasti nggak match up ya teman-teman, bisa kemungkinan langsung nge-shoot 100% ya. Ya ini harusnya sih nggak usah ditulis 100% ya, ini udah jelas ya begini ya teman-teman ya. Nah ini skill baru Muller, got hand catch ya, momentum 500, lebih kecil sedikit daripada Legend Phantom 510. Ini stamina relatif lebih irit ya, yang ini dari Muller yang sebelumnya yang irit banget. Jadi ini bisa, ini lawan Matsuyama mungkin cukup pakai ini aja teman-teman ya untuk shoot pertama. Bondnya 4 atau lebih toughness type player ya, 4 pemain lebih atau lebih pemain warna merah ya, ini memang relatif lebih susah dibandingin Rivaul. Kalau untuk meta blue non-Japan kayaknya berat teman-teman,
tapi bisa aja kalau dipaksa ya. Cuman kalau gue bilang sih ini lebih cocok gabung ke yang bukan blue non Japan. Nah itu makanya kenapa powernya kecil mungkin ya, tapi yang catchnya gede segala macam, punchnya gede ya, karena ada FBS ya. Kiper itu sekarang nomor satu tuh FBS. Tanpa FBS itu kiper itu kurang buat gue teman-teman ya. Terus ada counter move Rising Sun Player Killer 5%, sama kayak Rivaul. Terus full power gain 15%. Wow, jadi ini buat gue Muller ini kalau kita pakai ini untuk lawan Matsuyama, gue rasa relatif lebih aman karena menang elemen juga. Ya, menang elemen juga. Oke, kita langsung kita buang-buang dulu ya koin. Ya, semoga Dream Fest kali ini penutup yang bagus, karena SDF kemarin yang bulan lalu berantakan ya teman-teman ya, berantakan karena ngejar Schneider. Ujung-ujungnya dapet sih sebenarnya Schneider sih, cuman BB-nya luar biasa yang gue keluarin teman-teman demi seorang Schneider ya. Oke, kita mulai. Ya, kita incer rivalnya dulu karena di pool ini ada tiga, ada dua yang belum punya, plus gue cari dupenya gentil buat boundary break. Jadi untuk di tim gue rival lebih urgent, lebih darurat, lebih kepake. Aduh, ini awal yang buruk ini ya, awal yang buruk. Aduh, gua gila pengen banget Rivaul cuy. Rivaul pas banget di tim gua. Aduh, step 2 please. Please. Nah, ini dia. Sika. Oh, bisa 2. Apa lagi? Alah, Roberto yang nongol. Siapa tahu Rivaulnya nongol. Ya kan, irit step Rivaul. Rivaul, Rivaul, Rivaul. Alah. Dapat tandemnya teman-teman. Natureza. Natureza. Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Lanjut, Jut. Jut. Aduh, cacingnya satu. Bisa tapi masih ada harapan flare dikit, flare. Alah, flare, flare. Emang klub ini flare emang ya. Oke. Free transfer, barangkali dikasih free transfer, dikasih SSR. Oke, ada chance. Oh, Misaki-kun. Oh, bukan Misaki-kun ya, salah ngomong ya. Aduh. Ayo, satu. Ganbatte. Oke, pecah di dalam ternyata teman-teman. Pecah di dalam. Dapat Rivaul. Ayo dong, Rivaul. Mana temboknya? Woi, Rivaul. Alah. Victorino, Victorino skillnya nggak jelas padahal teman-teman ya. Oke lah, kita lanjut lagi, kita lanjut lagi, kita lanjut lagi. Ini SSR beruntun. Oh, SSR-nya berhenti. SSR-nya berhenti. Ini ngomong-ngomong retapnya mana? Ya retapnya mana? Ya Gentile gitu kan. Oke, Gentile dipanggil barusan. Weh, weh. Astaga, ditipu Gentil. Gentilnya nipu teman-teman, luar biasa. Aduh. Langsung, langsung. Ini kalau abis ini Zong juga, kita pindah ke Muller mungkin ya. Kita pindah ke Muller. Wow, aduh. Kirain mah retap. Retapnya kemana ini ngomong-ngomong ya? Retapnya kemana ini ngomong-ngomong? Retapnya hilang ditelan bumi. Astaga. Nani? Ayo dong, woi. Woi, free transfer, woi. Free, 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 free. Free. Oke, ada chance.
Soga. Astaga, Zong lagi. Zong lagi. Kita pindah dulu deh ke Muller ya. Kita pindah dulu ke Muller. Ini biasanya kalau gacha didokumentasiin memang gimana ya teman-teman ya. Kadang Zong memang giliran gak didokumentasikan malah mecun. Oke, step 1 sudah Zong. Step 1 sudah Zong. Ini kemana ini rivalnya? Hey, hey, ada chance. Sikat. Wow, dapat 2. Dapat 2. Merak. Ah, tuh cuma satu ternyata teman-teman. Tapi ada potensi pecah di dalam sini. Ayo dong. Muller. Santana. Ini kenapa SSR tiket semua ya isinya? Astaga, SSR-nya kemana? Oke, ada chance. Ayo dong, kasih 2 gitu ya. Belum pernah nih nongol 2. Kalau 2 lebih semangat gitu ya. Lebih semangat untuk nongol red up. Mana red up-nya? Ayo, ini Muller nih, Muller. Astaga, semuanya boy. Semuanya bukan red up. Luar biasa Dream Fest ini. Oi. Ikuzo Napoleon. Aduh, kita ini ngaco banget ya ngomong-ngomong ya. Oke, kita mixer dulu kali ya. Semua bahan mixeran ya. Ampun. Padahal rivalnya udah gue siapin tuh. Siapa tahu dapet ya teman-teman ya. Aduh. Oke, kita pindah lagi ke Rivaul. Kayaknya Rivaul nih harus dikasih ke gambar Rivaul kali ya, baru meledak kali ini ya. Oke, ada chance. Sika. Ayo dong. Retapnya mana ini? Ganbate. Woi. Oh, Ganbate. Dapat 3, cuy. Dapat 3 Rivaul. Aduh botak, aduh. Hei. Astaga. Sore ga ore no yakume da. Hikaru. Aduh, gentilnya buat Boundary Break mana ini? Ayo dong, ini kayaknya udah tanda-tanda kewangian nih, teman-teman ya. Udah mulai tanda-tanda kewangian nih sistem dari klub nih. Ayo dong. Teh. Oh, Misaki-kun. Oh, bisa. Chance. Satu, please, Rivaul. Alah, Evangel. Aduh. Bisa. SSR lagi, please. Oke, ada chance. Ikuzu Tsubasa. Hoi, Kyuga-kun. Oke, berhenti. SSR beruntunnya. Ini ngomong-ngomong mendekati akhir teman-teman. Astaga. Yang retap baru nongol sekali. Ampun, ayo dong. Please stop gua di rival ini. Kalau dapet nih rival full. Aduh. Weh. Wah. Aduh. Kita pulang. Ini putaran yang terakhir teman-teman. Ya. Aduh. Susah sekali ini cari rival tuh. Ayo dong, kemana rivalnya? Jangan ngumpet aja rivalnya please.
please rival jangan ngumpet. Aduh. Ah, 3 kali lagi. 3 kali lagi. Mungkin kasih ke Matsuyama kali ya, baru nongol, dia manggil teman-temannya kali ini. Panggil teman-temannya dia. Aduh, berantakan. Gimana ya ini? Bisa dapatkah rival ya? Zeno kali, mungkin Zeno baik kali ya. Zeno Hernandez. Zeno sama aja. Woi, bisa. Bisa. Sama aja jahatnya. Oke, ini pull terakhir, teman-teman. Pull terakhir. Ya, aduh. Kasih friendly transfer dulu kali ya, biar kecun. Sampai dapet yang bagus. Oke, belum bagus. Cari terus sampai bagus. Nah. Oke, ini pull terakhir. Moga-moga dapat. Harapan terakhir di Gentil. Bisakah Gentil? Gentil. Aduh. Cuma 750 DB, cuma dapat Matsuyama. Luar biasa ya, memang red cup-nya ini. Nggak ngerti sih gua. Oke, segini aja video teman-teman kali ini. Jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman masukkan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.